Ya, ada catatan perusahaan, segera perbaiki wangi untuk baru. Supaya kalian jelas, yang ditanam, yang dalam pelihara, yang akan jaga, itulah punya kalian. Nah, ini dalam hati sayangnya, segala lahan itu dibiar-biarkannya, HGU nya tidak dikeluarkan. Padahal sudah berapa itu tahu, gitu ya. Nah, ini catatan penting untuk ke depan, sebagai perusahaan juga. Ya, punya kemudian, tadi seperti Pak Kapolres bilang bahwa perusahaan harusnya ketika ada kebun sawit situ orang tak beradang lagi. Artinya apa? Kita perlu juga mengevaluasi kok orang tak sejahtera dengan adanya perkebunan ini. Akhirnya masih tidak mau buka ladang. Bapak Ibu, kita harus kompeten juga, terutama saudara-saudara saya dan orang kaya. Coba. Batang Tarang, Balai Batang Tarang itu kaya. Sekarang kurang orang bakar batang di situ. Karena mereka bersawah. Saudara saya, Pak Ketori, terpaksa harus berat. Karena sawah tidak bisa dibuka. Ada sawah itu sesuai tanggalnya. Karena masuk kawasan hutan. Sapi sama selampung. Tapi jangan keluar, yang orang sudah panen padi sawah yang dua kali setahun, hampir nol juga, hampir belum muncul. Tapi pasti ada, tapi tak lebih dari 20-30. Ini yang mungkin untuk ke depan kita lakukan. Dan hari ini saya kira informasi kita bagus, Pak Kapolres dan Pak Dandim ini mengingatkan secara halus kepada Bupati. Pak, pasukan Bapak belum maksimal. Kalian sadar nggak, BPBD? Terpesan tersentil nggak tuh? Pak Sekretaris? Ngerti nggak? Nah, sebelum yang lain saya mau lihat, kenapa kita belum maksimal?